Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika ada teman yang mengatakan bahwa Islam adalah agama kekerasan? Sekian jazakallah khair. Suruh dia yang membaca buku sejarah. Ya. Jadi kalau teman antum itu tetap bersikeras tetap kekeh terhadap pendapatnya mengatakan bahwasanya Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama diskriminatif, suruh dia baca buku sejarah. Dari sejarah nanti akan terungkap Siapa sebenarnya yang lemah lembut? Siapa sebenarnya yang menyayangi? Siapa sebenarnya yang toleransi? Nanti dari sejarah akan terlihat, ya. Jadi suruh teman antum itu baca buku-buku sejarah. Wallahu a'lam bisawab.